حيث فرقتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم. Perangilah mereka selama mereka memerangimu, dan usirlah mereka sebab mereka telah mengusir keluargamu. Jadi dalam Islam itu tidak ada mengawali perang kecuali adalah tindak preventif di dalam rangka diperangi oleh orang lain. Itulah bahwa jihad menegakkan ajaran agama Allah, mula-mula tadi adalah bagaimana ibadah kita baik sempurna diisi dengan ilmu, lalu kemudian aktivitas hidup kita hablu minannasnya dibangun dengan baik dan sempurna. Lalu kemudian sesungguhnya jihad yang terberat adalah memerangi hawa nafsu. Kenapa? Sebab timbulnya berbagai macam hal-hal yang negatif adalah sebab manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Terorisme itu ada yang orang Islam, tapi dia menggunakan kekerasan, tapi dia tetap menjalankan agama yang saya lakukan. Itu kalau udah termasuk dekat atau tidak? Eksklusif, orangnya eksklusif. Orangnya tidak mau berteman, kalau berteman pilih-pilih. Kalau pulang sekolah langsung pulang, kalau malam jam 23.30 malam dia keluar dan dia ngaji. Ngajinya di tempat tertutup. Kata orang-orang ngajinya tawadu, tahu apa tawadu? Tahu warna duit. Jadi di usia-usia kalian, di usia-usia kalian itu akan direkrut oleh yang namanya gerakan-gerakan yang atas namakan, yang dulunya namanya DITII dan hari ini yang namanya NII. Kedepannya semakin maju. Agar untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran